Studio. Senang sekali kita berjumpa dalam program yang selalu memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Di mana lagi kalau bukan WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, ini kalau berbicara nih masalah penilaian orang. Setiap manusia itu pasti selalu dinilai oleh orang lain. Tapi kadang ada ketika kita salah bersikap, dianggap sombong. Terus kita salah berbicara sedikit, dianggap suka pamer. Iya kan? Tapi mohon maaf nih Bu, ya? Saya nggak setuju kalau katanya sombong itu atau kita itu selalu dinilai sama orang lain, saya nggak setuju. Loh, karena kadang kita juga dinilai bukan sama orang lain. Lalu sama siapa? Sama orang tua kita, sama bapak kita. Mereka kan bukan orang lain, Bu. Mereka keluarga kita sendiri. Maksudnya, ya. Tapi iya, itu kan bagian bukan dari orang lain. Tapi kan bagian dari orang lain, bukan diri sendiri. Keluarga, Bu, orang lain. Bapak saya orang lain, terus gimana saya lahir? Happy. Tapi bantuin saya dong, Bepi. Udah, biarin aja penonton yang itu kalau baterainya habis juga diem. Oh iya, udah. Nah, tapi nih pertanyaan yang penting adalah bagaimana cara kita mengatasi dan keluar dari penilaian negatif dari orang lain. Langsung saja kita panggilkan motivator kita yang tidak pelit akan ilmu dan tidak pernah sombong. Ini dia, Cak Lantang. Kenapa Pak? Pegel-pegel Pak? Pegel-pegel ini. Kalau pegel-pegel kan gini-gini. Kalau dilihat dari gayanya, Bapak pasti baru beli sepatu baru. Wah, kalau sepatu baru gini-gini. Lihat nih, jam yang saya pakai ini. Wah. Gak ada yang punya ini. Pak, tadi saya bilang Bapak itu tidak pelit ilmu dan tidak sombong, Pak. Loh, saya gak sombong, saya gak pamer. Saya hanya mengatakan jam ini gak ada yang punya. Wah, Bapak itu namanya pamer, Pak. Walaupun saya ini kayak gini, saya gak pernah nunjuk-nunjukin kalau punya jam atau punya apa. Bapak nunjuk-nunjukin berarti Bapak ini sombong. Kalau jam gitu mah kita semua punya, Pak. Nggak ada masalah apa sih dengan sombong? Jadi gini loh, Cak, tadi saya bilang kalau kita itu biasanya salah bersikap sedikit, orang anggapnya sombong. Salah ngomong sedikit nih, padahal kita biasa aja dianggapnya, ah pamer nih ini orang, oh, gitu, Cak. Oh, kamu sih ngomong gitu. Kan tadi saya udah bilang, di sini kita mau dapet solusi dari Cak Lontong. Berarti kita akan membahas masalah? Sombong. Oh, wajar. Loh, begini, manusia itu secara naluri sombong itu wajar. Biasa, Anda perhatikan anatomi Anda. Anda punya dua mata, kanan dan kiri. Mereka itu namanya orang sombong itu biasanya ya. Itu gak mau berdekatan yang gak selevel. Gak mau bergaul dengan ya yang derajatnya sama itu. Bibit-bibit sombong ada di situ. Mata itu kanan kiri sebenarnya sama gak? Sama. Tapi mereka gak pernah ngumpul. Matanya jereng. Tangan kanan kiri sama-sama tangan nggak pernah ngumpul tuh sendiri-sendiri, kaki juga gitu. Itu bibit-bibit sombong, nggak pernah mau bareng, nggak mau bergaul gitu maksudnya, Pak. Iya, nggak mau bareng bergaul itu artinya sombong itu sebenarnya naluri, wajar, bisa datang kapanpun pada manusia. Caca, kalau gitu kuping juga sombong berarti ya? Kuping kanan, kuping kiri, sama-sama kuping tapi jarang nengok. Nah, itu kan. Kupingnya, kuping kanan kamu sama kiri kamu, jarang kan silaturahmi? Sombong itu. Apa, mohon maaf, Pak. Ini kita kan anatomi tubuh ini diciptakan oleh Tuhan nih, Pak. Ya emang kan gak pernah nyatu, Pak. Artinya itulah manusia. Ada bakat-bakat sombong yang muncul dari dirinya. Ini misalnya, ada orang berkata begini. Saya punya 10 hotel. Punya 10 rumah. 10 mobil, punya 10 jari. Ini sombong gak? Pamer gak? Wow, ya wajar kalau dia emang dia mampu. Oh, kalau dia orang kaya dianggap wajar ya, Pepi ya? Menurut kamu itu wajar? Wajar. Nah, Anda kurang jeli. Itu orang yang tidak wajar. Loh, kenapa tidak wajar, Cak? Kalau orang kaya, pekerja keras, punya uang banyak, dia wajar punya 10 rumah. Boleh, wajar punya 10 rumah. Wajar punya 10 hotel, 10 mobil. Tapi punya 10 jari?
Nggak wajar. Jari yang wajar manusia itu ada 20. Jari kanan, jari kaki. Kalau dia punya bilang 10 jari, nggak wajar itu namanya. Sombong berarti aja ya. Oh, sombong. Jari kakinya nggak dihitung. Tapi yang jelas, penyebab utama kenapa orang sombong, itu karena teman-temannya dan karena orang lain. Wah. Ya nggak bisa dong Pak, orang maaf nih Pak ya, mohon maaf. Namanya orang sombong ya karena sifat karakter pribadinya dia sendiri, jangan nyalain orang lain. Nih saya tanya, kalau ada seseorang yang kaya suka pamer, dia kaya banget nih, tapi dia di ruangan sendiri nggak ada siapa-siapa, apa dia bisa sombong? Enggak. Nggak bisa, begitu ketemu teman-temannya, orang lain, baru dia sombong. Jadi penyebabnya karena teman-temannya dan orang lain itu. Kalau sendirian nggak bisa dia sombong. Iya, masuk akal Pak. Betul Pak. Nah, ada penyebab-penyebab lain. Atau faktor turunan. Loh. Atau turunan bisa faktor turunan. Keluarga. Faktor turunan misalnya ya, dari puncak itu kan jalannya turun. Naik motor nggak pakai rem, wah gini, itu sombong namanya. Itu turunan jalan, Pak, bukan turunan keluarga berarti. Ya. Pak, berarti kalau faktor tanjakan gimana? Faktor tanjakan gimana? Ada lagi tuh faktor tanjakan. Gimana, Ca? Saya bukan sombong, tapi saya pernah naik ke puncak, ini bukan turun dari puncak, naik ke puncak. Saya naik motor. Saya nggak pegang setir, nggak nginjek rem, nggak pegang gas. Hah? Maju, Pak, mundur dong. Enggak. Kok bisa? Mau saya dibonceng. Tapi Cak, ternyata ada loh Cap, unsur-unsur nih yang menyebabkan kesombongan itu semakin jadi. Pasti. Udah, misalnya dia tadinya cuma yang biasa-biasa aja gitu, terus jadi sombong, makin sombong banget. Ada. Ini grafik ya Cak. Tapi saya kurang mengerti, coba dijelaskan. Grafik ya? Nah tuh. Nah Cak, coba Cak dijelaskan Cak. Nih. Kalau di dalam kehidupan itu kita mengenal ada namanya unsur air, unsur api, unsur angin, dan unsur tanah. Oh, yin yang itu ya? Nah, itu kalau feng shui itu empat unsur ini sangat diperhatikan. Mm-hmm. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab sombong. Air misalnya. Air misalnya apa? Air itu seperti Anda tahu, air itu kan sumber kehidupan. Oh iya benar. Di mana ada air, di situ basah. Ada air. Basah. Ya. Air ini kalau kita taruh di sebuah kolam atau tambak, itu bisa buat memelihara lele. Ya kan? Lele bisa hidup di tambak. Kalau lelenya ini banyak dipanen, dijual ke pasar-pasar, kemudian dibeli oleh pedagang pecel lele, dibikin rawon, nggak bisa, ya, harus dibikin pecel lele. Pak nggak ada Pak, rawon lauknya lele. Makanya nggak bisa. Nggak ada siapa. Orang beli, bu beli rawon, lelenya yang banyak ya, nggak ada. Ya makanya saya bilang nggak bisa, jangan lele, jangan dibikin rawon. Sebentar Cak, coba ini pengusaha rawon, bisa nggak rawon pakai lele? Kombinasi yang baik mungkin, tapi kayaknya nggak bakalan laku kalau dijual. Suca, mana iya, makanya jangan dicoba lele ini. Lele kalau banyak itu kan bikin pecel lele, nah kan? Iya. Itu kalau dimakan bisa kenyang. Iya. Nah, Anda tahu, perut kenyang itu membuat orang bisa lupa diri. Iya. Kalau orang perut lapar, itu bisa lupa makan. Iya. Nah, kalau gimana orang... sih? Orang lapar lupa makan, orang lapar pengen makan, lupa makan. Loh, tapi lupa makan kan jadi lapar. Oh iya benar juga. Kalau pengen makan? Kenyang. Pengen kenyang. Oh pengen kenyang. Kalau sudah kenyang apa? Lupa diri. Lupa diri itu apa? Membuat sombong. Kita sombong. Oh, awal dari sombong itu karena lupa diri. Berarti kalau di yang faktor paling atas ini Pak, yang patut disalahkan itu sebelah mana Pak? Lele apa air apa kenyang Pak? Ini sebenarnya satu rangkaian. Satu rangkaian. Satu rangkaian. Jadi kalau Anda makan lele jangan kenyang-kenyang banget. Karena kalau lelenya terlalu banyak Anda makan, kasihan airnya, enggak ada lelenya. Gimana sih? Gimana kasihan
airnya. Hmm? Kasihan airnya gimana? Lah tambahnya kalau enggak ada lelenya, kasihan buat apa dia ngumpul di situ air kalau enggak ada lele. Iya, banjir lah. Mungkin dia mau ngalir ngalir ke mana-mana. Iya, benar Bapak, benar. Api. Fire. Api ini unsur pemanas yang sejak zaman dahulu ada. Dulu kalau zaman purba Anda lihat orang menyalakan api itu dengan cara apa? Ya tergantung dia salah apa enggak. Dia salah apa enggak orang menyalakan api. Itu, dengerin. Menyalakan, bukan menyalahkan. Menyalakan. Oh, menyalakan. Oh, ya kirain menyalakan. Gimana? Tinggal saklarnya aja tombolnya dipijit, Pak. Nyala. Itu lampu. Bukan badan kok dipijit. Anda paham gak nih yang saya omong? Api, bayangan Anda api seperti apa sih? Api yang menjilat-jilat itu? Itu lu lidah. Api yang itu. Iya, api yang bisa membakar itu. Iya. Nah, manfaat dari api salah satunya untuk apa? Untuk membakar. Iya, nah, makanan. Dalam kegiatan barbeque itu yang dibutuhkan adalah bakaran itu tadi. Oh, api. Untuk memanggang. Ah, menganggang. Biasanya yang dipanggang apa? Daging. Nah, daging itu kenapa dipanggang? Karena mentah. Karena mentah. Orang yang biasanya menelan informasi mentah-mentah itu akan cenderung jadi sombong. Oh. Jadi harus dinalar dulu. Sangat mengejutkan ya jawabannya. Saya sendiri terkejut kok. Angin ya. Yeah. Angin. Yeah. Angin itu adalah udara yang berembus. Yeah. Itu disebut angin. Kalau berembusnya pelan dia angin spoi-spoi. Kalau berembusnya kenceng dia bisa jadi bencana. Badai. Karena bisa angin ribut. Angin, kalau berembusnya berhenti, bisa meninggal. Loh, kok bisa? Orang kan kalau berembus, napasnya berhenti kan meninggal. Oh, iya, iya. Itu bukan angin dong, Chan. Angin apa? Itu kalau di, ya kalau dulu kalian waktu ketika masih kecil, kalau saya kecil nggak main gini. Layangan tahu layangan? Tahu. Tahu. Itu yang dibutuhkan apa? Angin. Angin. Layangan ya kertas sama rangkanya dong. Sama benang. Oh angin. Iya. Kalau untuk menerbangkan layangan baru butuh angin. Kalau layangan yang dibutuhkan kertas. Itu Pepi ini nggak pernah main layangan. Sama rangka yang dari kurang bambu. Kurang jeli saya Pak ya. Angin yang dibutuhkan untuk menerbangkan layangan. Terbanglah layangan itu tinggi-tinggi. Iya. Ketika dia terbang tinggi. Hembusan angin semakin kencang, ada kemungkinan benangnya putus. Kalau benangnya putus, dia jatuh tidak terarah, mengikuti arah angin. Bisa balikan nggak Pak gitu Pak? Hah? Bisa balikan nggak? Tergantung putus. Kalau dia nggak bisa move on ya bisa balikan. Ini layangan putus dipikir kok balikan, kelimpungan, limbung. Yeah. Tak tahu arah. Ini hampir sama, orang tidak tahu arah, limbung itu sama dengan orang yang kencang tadi. Lupa diri. Akhirnya jadi? Sombong. Terakhir. Tanah, Cak. Ini lebih berat ini. Lebih berat ya, Cak? Tanah. Di mana bumi dipijak? Di situ tanah terinjak. Langit dijunjung, Pak. Langit dijunjung. Saya tanya, Anda bisa menjunjung langit? Istilah, itu istilah, peribahasa. Nah, makanya yang wajar-wajar aja. Bumi dipijak berarti tanah diinjak. Oh iya benar. Ya. Nah, tanah kalau diinjak biasanya? Marah. Ini penonton ini kayaknya jawabannya sesuai emosinya ya, Cak? Bapak ngawur, saya juga bisa ngawur, Pak. Gimana? Jadi selama ini tadi Anda menganggap saya ngawur? Iyalah, tanah. Bapak diinjak marah enggak? Saya kan bukan tanah, Bapak sih marah. Nah coba Bapak diinjak marah enggak? Marah. Tanah diinjak juga gitu Pak, dia juga punya perasaan Pak. Oh. Saudaranya tanah ngamuk tuh. Begini ya, lembung ya. Tanah ini kalau diinjak, bedanya tanah dengan apa lantai-lantai yang dicor itu, tanah itu lebih? Lembek. Lembek. Hmm. Kalau hujan jadi? Becek. Nah, supaya nggak lembek, supaya hujan nggak becek, akhirnya di ojek. Semen. Oh, di ojek. Kan ada lagunya, Pak.
Aduh, udah becek, gak ada ojek. Itu cincau, Laura. Oh, cincau. Ini oh, tanah semen. Biar gak lembek di, biar gak lembek. Biar gak lembek di semen. Nah, kalau udah di semen, tanah itu, kan gak bisa tumbuh tuh tanaman. Ya kalau tanahnya cuma sempit. Kalau luas, buat apa? Nganggur tuh gak bisa ditanami. Ya. Nah, mending dibuat parkir. Ya kan? Kalau tanah udah buat parkir, masukkan pendapatan tuh. Ya. Nah, kalau rame, orangnya yang punya tanah jadi kaya. Kaya. Nah, hati-hati. Kaya itu membuat kita bisa sombong. Luar biasa. Mengejutkan dan mendebarkan. Calontong ini selalu mengejutkan dan mendebarkan. Kenapa cam gue gitu harusnya bang? Pak, mohon maaf pak. Boleh kok kalau pusing minum-minum dulu juga gak apa-apa pak. Kayaknya puyeng pak. Enggak. Ini biasa saya. Oh. Saya biasa. Saya gak pelit bagi ilmu seperti ini. Oh. Terus aja terus. Terus ya. Oke kalau begitu kita akan teruskan nanti. Kita akan membahas lagi tentang akibat-akibat jika kita bersikap sombong. Makanya jangan kemana-mana tetap di WIB. Waktu Indonesia. Bercanda. Saya akan jelaskan. Kenapa kesombongan itu bisa mengakibatkan dia?